bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Yang terhormat Saudara Bupati Konawe Utara, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Unaha 2014-2024, yang terhormat para asisten staf ahli kepala dinas badan kantor dan bagian lingkup pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara, Partai Bulan Bintang 2 Sawi Lapalulu SSI Partai Bulan Bintang 3 Herman Sewani Partai Bulan Bintang 4 Iqbal Sarjana Hukum Partai Bulan Bintang 5 Hami Ria Partai Bulan Bintang 6 Hendrik Johannes SH Partai Bulan Bintang 7 Haja Mawarni Partai Bulan Bintang 8 Satudin Alwi Partai Bulan Bintang Sawi Lapalulu SSI dari Partai Bulan Bintang, Herman Sewan dari Partai Bulan Bintang, Iqbal SH dari Partai Bulan Bintang, Hamidia dari Partai Bulan Bintang, Hendrik Johannes SH dari Partai Bulan Bintang, Haja Mawar dari Partai Bulan Bintang, Sapiudin Alwi SE dari Partai Amanat Nasional, Mubarak Esos dari Partai Amanat Nasional, Indra Supriyadi dari Partai Amanat Nasional, Rizal SH dari Partai Amanat Nasional, Samia Sahrudin SH dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Imade Tarubuana SSI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Iskandar Z. Teguo SH MSI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Rasmin Kamil Esos dari Partai Kebangkitan Bangsa, Hendriawan SE dari Partai Kebangkitan Bangsa, Mitra Tim SE dari Partai Nasional Demokrat, Haji Sudiro SH MH dari Partai Nasional Demokrat, Samir SIP MSI dari Partai Hati Nurani Rakyat, Insinyur Safri dari Partai Golongan Karya, kepada rohaniawan disilakan mengambil tempat. Kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaha disilakan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Thank you.
Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 409 tahun 2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang peresmian, pemberhentian, dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara masa jabatan 2019-2024. Maka sebelum saudara-saudari memangku jabatan, hari ini saya, Ketua Pengadilan Negeri Unara, akan memandu pengucapan sumpah atau janji sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara masa jabatan 2019-2024. Oleh karena itu, saya akan bertanya, apakah saudara-saudari bersedia mengucapkan sumpah atau janji? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Perlu saya ingatkan kepada saudara-saudari bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudari ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara serta menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini, di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah atau janji yang saudara-saudara ucapkan tersebut disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Allah Maha mengetahui apa yang saudara-saudari ucapkan dan apapun yang tersimpan dalam hati saudara-saudari. Dan kepada Allah lah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara-saudari berikan. Ini perhatikan dan ikuti kata-kata saya. Bagi saudara-saudari yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Hindu, Om Atah Paramawisesa saya berjanji. Om Atah Paramawisesa saya berjanji. Untuk semuanya, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara. Sebagai anggota Dewan. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia dilanjutkan penanda tanganan berita acara pengucapan sumpah janji satu orang dari anggota DPRD masing-masing agama, Ketua Pengadilan Negeri Unaha dan rohaniawan disilakan untuk menandatangani berita acara pengucapan sumpah janji. Perlu kami sampaikan anggota DPRD mewakili masing-masing agama dan mewakili penyematan PIN dan penyerahan SK Bapak Samir S.T.P. M.Si, lahir Lamonai 1 Januari 1981, agama Islam, anggota DPRD Kabupaten Utara, periode 2009-2014,
Kabupaten Konawe Utara periode 2014-2019, anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara periode 2019-2024. Selanjutnya Marit Karibuana SSI, lahir Bali 10 Oktober 1968, agama Hindu, anggota DPRD periode 2009-2014, periode 2014-2019, dan periode 2019-2024. Dilanjutkan dengan penyematan PIN dan penyerahan SK anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara oleh Ketua Pengadilan Negeri Kudahan. Kepada Ketua Pengadilan Negeri Udara dan Rohaniawan disilakan kembali ke tempat. Kepada anggota DPRD masing-masing perwakilan agama disilakan kembali ke tempat. Kepada anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara masa jabatan 2014-2019 dipersilakan mengambil tempat yang telah disediakan. Selanjutnya kepada anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah janji disilakan mengambil tempat yang telah disediakan. Hadirin disilakan duduk kembali. Sementara.
Saya menyerahkan palu sidang ini pada saudara. Dengan ucapan alhamdulillah yang mengalami, palu sidang saya terima. Pimpinan sementara Bapak Iqbar SH dan Indra Supriyadi disilakan menempati kursi pimpinan sementara dan kepada pimpinan PTB masa jabatan 2018-2019 disilakan menempati tempat yang telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya, Hendrik Yohanis, Sarjana Hukum, mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga pada seluruh masyarakat Kabupaten Konawe Utara, terkhusus Dapil 4, meliputi Lembo, Sawah, dan Mutui, atas dukungan dan partisipasinya dalam menjalankan pesta demokrasi yang kita laksanakan beberapa bulan yang lalu. Alhamdulillah, saya terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara. Tak terlepas dukungan dan partisipasi seluruh masyarakat dan keluarga. Oleh sebab itu, kami sadar dan kami paham tugas ini tidak ringan buat kami. Kami yakin dan percaya atas dukungan dan kepercayaan diberikan kepada kami, insyaallah kami akan menjalankan sesuai dengan amanah konstitusi dan amanah undang-undang. Sekali lagi, saya atas nama pribadi menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Konawe Utara, marilah kita bekerja sama demi terwujudnya Konawe Utara yang sejahtera dan beradab dalam bingkai Konasara. Bila mana ada kekurangan atau gerak-geri kami yang mungkin kami sengaja dan tidak disengaja, melalui kesempatan ini kami minta permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya. Bapak dan Ibu, seluruh masyarakat Kabupaten Konawe Utara, saya berpesan, insya Allah ketika saya menjalankan tugas, saya sadar saya terlahir dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Saya secara pribadi membuka diri kepada seluruh masyarakat Kabupaten Konawe Utara yang mau berdiskusi, yang bersilaturahmi, mari di kantor, di rumah pribadi saya, atau di kantin, atau di warung, silakan, demi Konawe Utara yang sejahtera dan beradab. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.